Ibu Isya Malonita Salipopo, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan para Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Popo Ali Martopo, lantik 78 kepala desa terpilih dari 19 kecamatan di Kabupaten Oku Selatan tahun anggaran 2019. Bertempat di lapangan Pemkab Oku Selatan, Kamis 26 Desember 2019. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua DPRD, FKPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, para asisten, para staf ahli, inspektur, Ketua Pengadilan Agama, Kemenak Oku Selatan, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, para camat, dan undangan lainnya. Bupati Oku Selatan, Popo Ali Martopo, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Desa terpilih yang telah dipercaya untuk mengemban amanah oleh masyarakat, dan kepada panitia pemilihan kepala desa, pihak kepolisian beserta jajaran, serta jajaran personil TNI, Bupati juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan di masyarakat. Bupati bersyukur bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak beberapa waktu yang lalu telah berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Bupati berharap mudah-mudahan semangat kesatuan dan persatuan serta kebersamaan yang selama ini telah dibina akan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Pada kesempatan itu juga Bupati Oku Selatan mengatakan bahwa tugas dan beban kepala desa tidaklah ringan apalagi di zaman yang semakin maju dan canggih. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin besar. Masyarakat menginginkan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan keseriusan dan kegigihan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil. Serta kepada mitra kepala desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat di Kabupaten Oku Selatan untuk dapat mendukung dan membantu kepala desa yang baru saja dilantik dalam menjalankan tugas dan kewajiban agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tim Infokus TV melaporkan.